Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan kita semua ada dalam sehat walafiat. Selawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada pendina kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan kali ini sengaja Bapak mengumpulkan Bapak Ibu, ada hal yang harus disampaikan terkait agenda madrasah untuk pelaksanaan supervisi di madrasah kita. Bapak sebagai kepala madrasah berkewajiban untuk mensupervisi Bapak Ibu guru baik administrasi sekolah dan administrasi tata usaha. Bapak yang akan supervisi pertama untuk hari besok itu administrasi atau supervisi akademi, ya, yang akan ditugaskan yaitu yang akan supervisi mata pelajaran bahasa Inggris yaitu Pak Dian. Kemudian untuk hari Jumat supervisi tata usaha. Ya, tolong persiapkan segala sesuatu yang akan disupervisi, instrumen yang harus disupervisi, nanti akan Bapak sampaikan apa saja yang harus dipersiapkan. Tujuannya yaitu untuk memperbaiki, ya, untuk segala sesuatu yang ada di sekolah kita harus diperbaiki untuk meningkatkan kualitas baik pembelajaran maupun administrasi ya tata usaha di sekolah kita, sehingga diharapkan nanti sekolah kita tambah baik, tambah maju dan tambah sukses. Sekian yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang ditugaskan siap untuk disupervisi pada waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.